Guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya bikin Google Form. Okay, guys, untuk membuat Google Form gampang banget. Kalian tinggal cari aja di Google, yaitu Google Form. Ini lalu pilih aja di bawah di Google Form. Klik aja di Go to Form. Jangan klik yang Try Forms Forward. Nanti diminta bayar, guys. Nah, jadi klik yang ini. Nah, ini contohnya di Google Form. Nah, di sini kalian sendiri udah disediain beberapa template yang kalian perlukan. Contoh, perlu untuk contact information, reservation, party invite, t-shirt sign up, contact information lagi, final time, dan lain-lain. Jadi udah ada template-nya. Katakanlah kalian mau bikin yang baru di luar dari template ini, kalian tinggal klik aja di blank. Nah, ini masukin judul formnya. Contoh, mungkin request baju baru, katakanlah ya, kita pilih di sini, ditulis questionnya, pertanyaannya. Ini no text saja ya. Ini kalian klik atau tulis ini nama. Nah, nama ini jenis pertanyaannya. Untuk jawabannya sendiri, kalian mau jenisnya apa? Apa itu short answer, paragraph, multiple choice, dan lain-lain. Karena ini nama, tentu biarkan si penjawabnya menulis nama ya. Nah, ini ditulis short answer. Nah, katakanlah ya. Nah, lalu ini kalian checklist required. Nah, jadi waktu mereka ngisi, ini wajib diisi. Gak bisa langsung disubmit. Nah, satu pertanyaan sudah selesai. Kita lanjut. Mungkin ada yang namanya ukuran baju. Nah, baju kita tulis ukuran baju. Nah, ukuran baju ini kalian bisa pilih. Biasa ukuran baju itu udah pasti ya. Kalau nggak XS, S, M, L, XL, dan lain-lain. Nah, jadi kita bakal sediain yang namanya multiple choice. Kita pilih option 1, ini kita tulis XS. Ini kita tulis S, di sini kita tulis M, kita tulis L, XL, dan XXL. Nah, ini kalian checklist juga required, biar nanti dia bisa submit dua-dua diisi, jangan satu aja diisi. Nah, contoh lagi. Nah, contoh lagi kita lanjutin adalah yang namanya alamat. Jadi kalau kita mau kirim baju, kita tahu alamat yang mau dikirim. Alamat ini kan lumayan panjang ya, jadi jawabannya itu kita pilih adalah paragraf, guys. Nah, ini kita lanjut. Di sini kalian bisa selama ini berlangsung, ini jangan lupa di require, selama ini berlangsung kalian bisa lihat responsnya apa aja. Nah, kalau kalian mau lihat nih contohnya, kalian tinggal klik aja di preview. Nah, jadi di sini nanti kalau yang mau ngisi form kalian di sini. Judulnya adalah Untitled Form Request Baju Baru. Nah, contoh kita isi ya, Sam Sudin kita isi. Lalu ukuran baju kita pilih L, alamatnya adalah Jakarta Utara, katakanlah. Klik Submit. Nah, ini your response has been recorded. Nah, sebagai yang punya itu bakal muncul responsnya di sini. Contoh ini, ada Sam Sudin ukuran baju. Nah, L. Kalau banyak-banyak nanti bisa dilihat juga berapa orang yang ngisi. Contoh Maimuna, Maimuna XS di Arab, katakanlah. Kita kirim lagi Ainun, Ainun XL di Jawa Timur, katakanlah ya. Nah, ini kami. Nah, jadi di Google Form kalian lebih beragam jawabannya. Nah, ini contoh ada L 33,3%, yaitu satu orang, dan seterusnya. Jadi sama. Jadi gampang banget kalau kalian mau bikin Google Form. Kalau kalian mau ada template lagi, ini kalian bisa klik ya di customize tab. Nah, ini bisa disesuaikan aja tulisannya, questionnya, fontnya ya, semuanya rata-rata ataupun headernya. Kalau kalian mau nambahkan gambar buat di headernya. Nah, ini nanti tinggal klik aja send. Nah, ini kalau mau send atau mau share Google Form kalian ini.
bisa ke email, bisa share link, ataupun embed HTML kalau buat yang di blog guys. Oke guys, itu dia caranya bikin Google Form. Gampang banget bukan? Nah, kalau kalian ada yang bingung, boleh komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Alright guys, see you.